saya nak semua yang berhormat, yang berhormat jaga tingkah laku ya. Cakap perkara-perkara yang elok ya, dan jangan buat salah. Kalau tidak, saya bagi hadiah nanti. Pasal rambut ya. Kita bercerita pasal kanak-kanak yang tidak ada pengenalan diri ya. Tentang rambut ni sensitif sikit, mentang-mentang rambut saya hitam ya. Dato, turun padang juga ke? Yang buat miri, pihak saya akan cuba pergi ke setiap pensyarah negara untuk atasi masalah ini. Ya, boleh balik. Ya, sila balik. Tak perlu buat macam tu yang buat makin bendera. Sebab sekarang ni kan kita dah ada media elektronik dan media baru. Macam Facebook, Instagram. Ha, lagi satu. Apa dia ya yang burung warna biru tu? Twitter yang berhormat paling. Kalau macam tu, semua orang boleh masuk sekolah. Janji, ketua masyarakat dah sokong. Mana boleh macam tu? Yang dia bertua. Ni, waktu dari dah handsome. Hai, leh macam je kau bilang. Ha? Jaya, Putera Jaya, Kawali, yeah. Kawali. Ya, yeah, Muhammad kau bilang. Bila kan? Kita tak nak susahkan kanak-kanak. Kalau boleh, kita nak semua kanak-kanak dapat pendidikan yang sama. Sebab itulah kami di pihak Kementerian Pendidikan ada keluarkan. Kami semua nak kanak-kanak di Malaysia ni ada pengenalan diri. Yang ini penting tau. Tuh, penting. Kita kena angkat bendera putih ni. Sebab semua soalan semuanya ada jawapan. Tak boleh jadi ni. Saya rasa kita patut denda ibu bapa yang tak daftar anak mereka. Setuju tak semua? Dan inilah contoh persidangan yang kita hendak. Semua pihak dapat berbincang dengan bijak dan tidak mengenatepikan sebab utama persidangan. Kalau selalu macam ni kan senang. Ya, mudah kerja saya. Senang hati saya.